Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel AM Channel. Semoga pemirsa dimanapun Anda tetap dalam keadaan sehat selalu, dilimpahkan rezeki yang melimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kita berada di kandang Bapak Suroto melihara sapi Bali, guys. Ini habis melaksanakan kawin suntik inseminasi buatan pada sapi, dan alhamdulillah sudah diinseminasi. Ngopi dulu sambil berbincang-bincang dengan Bapak Suroto. Ini Bapak Suroto, guys. Oke, guys. Sapi Bapak Suroto, berapa ekor Pak sapinya, Pak? 9 ekor, guys. Ginuk-ginuk sapinya, guys. Makannya sekarang sudah rumput gajah Thailand, Pak, ya. Rumput gajah Thailand, guys. Setiap harinya, dan di gembala mungkin 2 jam, Pak. Ya. 2 jam, guys. Nanti kita lihat sapinya. Ginuk-ginuk, guys, besar sapi Balinya. Bisa dilihat, guys. Nanti kita lihat rumput makanan setiap harinya, yaitu rumput gajah Thailand. Gajah Thailand yang ditanam sendiri. Jadi kalau malam itu, Pak, seandainya mendesak malam bisa ngarit, Pak, ya? Iya, bisa. Sewaktu-waktu lah. Tanaman rumput, guys, di samping rumah ataupun di pinggir jalan besar, guys, dimanfaatkan tanah yang nganggur, dibersihkan dan ditanam rumput. Rumputnya sangat subur, guys, hijau dan besar. Oke, guys, kita lihat yuk sapinya. Ini, guys, makannya setiap hari, guys, nampak dari batang, guys. Batangnya ini besar, jadi menandakan rumputnya subur-subur, guys. Ini rumputnya, pupuknya apa, Pak? Cuma pupuk kandang sama kencing aja. Hanya kompos, guys, pupuknya. Kompos yang belum difermentasi, kotoran ternak yang belum difermentasi, yang padat maupun yang cair, guys. Ini tidak ada bulunya, guys. Kalau orang Jawa mengatakan lugut, jadinya ini masuk dari kayak gajah Thailand, guys. Rumput gajah Thailand, gemuk-gemuk, guys. Ayo, guys, kita lihat sapinya. Ini bentuk sapinya, guys. Jadi dia gemuk, guys, badannya. Gitarnya nggak terlalu nampak, guys. Daging ini, guys, daging, guys, ya. Ini daging. Wah, ini udah divaksin, Pak, ya. Ini ID vaksin LSD, Pak, ya. Vaksinasi oleh dokter hewan tim Puskeswan wilayah 2, guys. Ini, guys, sudah juga divaksin. ID-nya itu, guys, bisa dilihat ID-nya, guys. Gemuk, guys. Eh, agak galak ini yang tua, guys. Tanduknya panjang. Ini anaknya, guys. Guys, sapi Bali makanannya rumput gajah Thailand yang sudah dicincang, guys. Sapi-sapinya gemuk, besar, mantap, guys, indukan.
Oke guys, itu tadi sapi-sapi Pak Suroto, ternak Pak Suroto. Alhamdulillah sehat-sehat, mudah-mudahan tetap sehat selalu. Sapinya sehat, peternaknya sehat. Oke Pak ya. Oke. Jangan lupa ngopi guys. Ngopi. Oke. Semoga memotivasi teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Beternak tetap membutuhkan stok pakan emergensi. Kita manfaatkan lokasi-lokasi yang kosong untuk menanam rumput gajah Thailand. Kalau masalah bibit banyak Pak ya? Banyak guys. Jadi kalau memang membutuhkan bisa juga menghubungi yang dekat-dekat, umumnya di satu kabupaten lah. Oke okay, guys, jangan lupa like and subscribe and comment, share, like. Jangan lupa untuk membangun channel ini guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.